لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. Apa saja kegiatan pelatihan manasik haji yang diselenggarakan Lembaga Pembinaan Pendidikan Dasar Pesantren Anak Soleh Baitul Quran di lapangan Jepun Balong? Yuk simak video ini dengan baik. Yang pertama, mikot dengan memakai pakaian ihram dan membaca doa niat haji. Yang kedua, melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Yang ketiga, mabit atau bermalam di Muzdalifah. Yang keempat, mabit atau bermalam di Mina. Ya, kita bergerombol lagi, kita sudah sampai Mina. Yang kelima, melempar jumroh. Yang keenam, memasuki Masjidil Haram dan melihat Ka'bah. Yang ketujuh, melaksanakan tawaf atau mengelilingi Ka'bah. Kedelapan, lari-lari kecil atau melaksanakan sa'i dari Bukit Shofa ke Bukit Marwah. Yang kesembilan, mencukur rambut atau tahalul lalu meminum air zam-zam. Nah, itu dia rangkaian kegiatan manasik haji. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiik.